Setahun di negeri Selangor kita perlukan kira-kira 45 ribu tan beras ataupun padi beras bagi keperluan penduduk lebih kurang 6 hingga 7 juta rakyat di negeri Selangor. Termasuk daripada bekalan makanan dan juga bekalan untuk perniagaan. Dan pada hari ini sebenarnya kita mesti mempunyai stok yang secukupnya untuk sampai ke akhir tahun. Sampai ke akhir tahun dengan ada lebih daripada 20 ribu tan lagi masih ada pada simpanan dan kawalan yang diberikan melalui supplier-supplier dan pengimbang pembekal-pembekal yang ada tanpa menyentuh stok pengimbal yang ada disimpan di negeri Selangor. Jadi maknanya kepada rakan-rakan sekalian, malam ini hari ini mungkin dia buat live juga. Sebenarnya bekalan kita tidak ada masalah. Yang jadi masalah apabila ada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab membuat-buatkan cerita kononnya bekalan terputus dan akan terputus. InsyaAllah di negeri Selangor, berdasarkan laporan yang telah diberikan kepada kami dalam MMKN semalam, bekalan beras kita akan cukup lengkap sampai ke akhir tahun ini. Yang berlaku ni ada mungkin orang yang rasa nak jual stok-stok mereka. Jadi dengan kadar dan kaedah yang tidak begitu bertanggungjawab, kononnya bekalan terputus dan akhirnya menimbulkan panic buying. Ada orang membeli sampai 10. Dia tinggal 2 orang. 10 kampit, 10 kilo. Tu sampai ke raya haji 2 tahun lagi belum tentu habis. Kalau tinggal 2 orang ataupun 3 orang. Jadi maknanya inilah perkara yang berlaku, tapi kerana kuasa tular dan viral yang tidak bertanggungjawab ini akhirnya menyebabkan panic buying itu berlaku. Dan sebab itu pada hari ini kerajaan negeri ingin menegaskan, insyaAllah daripada maklumat dan taklimat yang diberikan, bekalan cukup. Dalam pada masa yang sama saya juga turut mengumumkan bahawa pada hari ini kerajaan negeri juga akan mula melaksanakan jualan ehsan khas beras ini yang akan dilaksanakan oleh PKPS dengan harga 5 kilo dengan berharga RM13. Dan ia adalah berdasarkan kepada penjualan beras putih tempatan oleh pihak persekutuan, dan kerajaan Selangor akan melakukan penjualan beras kepada rakyat negeri Selangor. Dan ini adalah harga yang berkadaran kepada RM26 kawalan cap harga kepada beras-beras tempatan yang ada di dalam negeri Selangor. InsyaAllah inilah kerajaan negeri. Kalau dulu masalah telur tak ada, kita ganti telur. Sekarang ni jangan takut, bila beras tak ada, abang beli beras bang. Jadi tema kita dulu orang kata, apa ni? Kita ada telur. Tema kita sekarang, kita beli beras. Jadi saudara dan tuan-tuan yang saya kesesikan, di masa itu juga saya nak maklumkan, kalau ada masalah bekalan, kadang-kadang bekalan ini berlaku kerana ada masalah panic buying. Saya dimaklumkan beberapa pasar raya biasanya dalam tempoh seminggu cukup dengan sekadar 1000 kilo bekalan beras. Namun kerana panic buying ini berlaku, 1000 kilo itu kadang-kadang habis dalam tempoh 3 hari ataupun 2 hari. Inilah yang menyebabkan berlaku kekosongan di rak-rak jualan, termasuk di beberapa pasar raya-pasar raya besar. Itu pun semalam kita maklumkan bahawa untuk yang mengalami masalah bekalan ini boleh menghubungi kawalan beras di negeri Selangor, KSPDS, dengan talian 03-3289-8419 ataupun talian telefon genggam ataupun telefon bimbit 017-223-0771. Jangan cuba-cuba call untuk mengurat orang ini. Jangan, bagi WhatsApp saja bagi tahu. InsyaAllah jaminan mereka semalam 24 jam rak-rak itu kita akan boleh penuhi dengan bekalan-bekalan beras yang sedia ada.